sana buat peserta KKN pada Universitas Tribuana Kabupaten Alor yang boleh hadir di Kecamatan Pureman pada siang hingga ada dalam upacara kelepasan hingga boleh hadir di desa ke desa pada hari ini. Tahun ini kita juga boleh bersyukur karena anak-anak kita dari Universitas Tribuana Kalabari Alor yang punya keinginan untuk dalam rangka KKN. Semua keluarga bersaudara dari sini, kita tidak segan-segan ada di sini di tengah-tengah keluarga orang tua seperti biasa-biasa saja. Pergaulan dan lain sebagainya tetap aman. Anak-anak ada di sini menjadi tanggung jawab kami. Pada saya, Salam. Yang terhormat Bapak. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapak. Yang saya hormati berharap selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu anak-anak ada di sini. Suasana ini yang kami harapkan terus kegiatan ini dimulai tepat tanggal 14 sampai dengan tanggal 1 September. Dari 8 anak ini ada 2 orang dari pendidikan sekolah dasar, 1 orang dari pendidikan bahasa Inggris, 1 orang dari pendidikan guru agama. Kemudian ada 2 orang dari program studi teknik informatika dan ada 2 orang dari program studi agribisnis atau pertanian. Jadi kemarin dengan Bapak Desa karena kebetulan ada lahan pertanian di sini sehingga kemarin kami minta kepada panitia untuk harus menempatkan ada orang pertanian di sini sehingga bisa membantu Bapak Mama di sini dalam proses kerja-kerja yang ada di sini. Baik, selain kami mewakili Universitas Tribuana Kalabahi menyerahkan ke-8 anak mahasiswa peserta KBPM kepada Bapak Desa ke desa untuk diarahkan, dibina dan dikoordinasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa ke desa. Yang terhadap Ketua Majelis Dewan Desa dan